kamu wahai Jibril kepada neraka dan masuk kamu ke dalamnya, maka lihat kepada neraka itu dan kepada barang yang aku sediakan bagi orang yang masuknya di dalam itu. Maka pergilah Jibril kepada neraka itu dan masuk ia ke dalamnya. Tiba-tiba sudah dilihatnya apinya naik setengah atas setengahnya oleh besar api itu, dan kencang maraknya dan nyalanya semacam ombak laut yang ini naik ke atas yang ini dan yang ini naik ke atas yang ini. Bila malaikat maksudnya malaikat Jibril masuk ke dalam neraka, tengok-tengok neraka tu api berombak-ombak. Allahuakbar, duk menjulang. Api ni naik atas ni, hak ni naik atas ni, maknanya yang marak menyala. Ui, tengok neraka lagu ni, ya Allah ya Rabbi. Neraka ni nanti kita cerita tu. Bak neraka tu ni macam neraka ni bukan sekadar maknanya, bukannya maknanya satu rumah oh, ni bilik api dah. Memang hak tu neraka tu api. Masuk-masuk tu api lah. Kita boleh, ismi mana kita nak boleh bayang manusia duduk dalam api. No? Manusia duduk dalam api, sentiasa berada dalam api. Ha, tu kita tak nak bayang. No? Ha, bukan kata masuk-masuk neraka tu, okay, tak ni bilik api, tak ni bilik api, okay, hak ni kosong. Dah, dah, dah. Masuk-masuk tu neraka lah. Masuk-masuk tu api lah. Ha, jadi tak nak bayang. Tak usah nak bayang. Tak usah teringin nak pergi. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung pada Allah Ta'ala. Sebab malaikat Jibril bila masuk tengok api duk marak ni, kencang macam ombak naik atas kawan ni, hak kawan ni pun naik atas kawan ni. Makna api duk naik, duk naik, duk naik. Betapa marak dan kencangnya api neraka tersebut. Faraja'a ilaihi faqala, wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadukhuluha fa'amara biha fahuffat bisyahawat. Bila telah habis penglihatan Jibril pada neraka dan barang yang disediakan bagi ahlinya di dalamnya itu, maka ia pun kembali kepada Tuhannya. Maka katanya, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, tiada mendengar dengan persediaan neraka daripada api dan ulang kalanya itu oleh seseorang, maka mahu ia memasuknya. Malaikat Jibril kata, ya Tuhan, kalau manusia dengar apa yang ada dalam neraka tu, tak ada siapa nak kelapak masuk ah. Kalau manusia dengar apa yang ada dalam neraka tu, dengan ulat dia, dengan kala dia, dengan seksa dia, dengan apa benda mak nenek lagi duduk dalam neraka tu, tak ada siapa hah kelapak nak masuk neraka. Tak ada siapa teringin masuk neraka. No? Baik. Bila kata lagu tu, Allah pun kata pada malaikat yang lain, okey, buat kelilingkan neraka itu, buat magnet dia dengan benda-benda yang nafsu suka. Penariklah tu. Penarik umpan, umpan. Umpan. Umpan neraka tu, tuan keliling neraka tu dengan apa? Bisyahwat, dengan benda hak nafsu suka. Segala benda hak nafsu suka. Faqala irji' ilaiha, faraja'a ilaiha. Faqala wa 'izzatika laqad khashitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Maka apabila sudah dikelilingi Tuhan akan neraka itu dengan segala yang disukai oleh nafsu manusia, maka bertitahlah Allah Ta'ala kepada Jibril, hai Jibril, pergi kamu kembali lihat neraka itu. Maka Jibril pun pergi kembali melihatnya. Tiba-tiba dilihatnya sudah dikelilingi dengan segala yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka ia pun berkata, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, sesungguhnya takut hamba bahawa tiada lepas dan tidak lepas daripadanya oleh seorang, melainkan dimasukkan, dimasuknya akan dia. Allahu Akbar. Malaikat naik risau. Ya Allah, kalau lagu tu lah umpan masuk neraka ni, aku takut ya Allah tak ada manusia yang lepas masuk. Semua mesti akan masuk. Tak terlepas, semua akan masuk. Sebab apa? Sebab manusia semua ada nafsu. Semua kita ni ada nafsu dan kita ni selalu ikut nafsu. Maka mereka kata, eh, manusia ni pakai tak lepas lah Tuhan. Oh, tak lepas. Tapi Tuhan tahu akan keadaan hamba. Hamba dia, mana dia ahli syurga, mana dia ahli neraka.
Neraka. Bukti dia benar. Ni, hari ni kita boleh duduk dalam kuliah ni. Ngan. Tu hantarlah hamba-hamba ni. Kalau lah kata manusia ni duduk ikut hawa nafsu semua, maka sudah pastilah ada tak kuliah fasih ni? Pakai tak ada tinggal ustaz korang lah. No? Ha? Pakai tinggal ustaz, tinggal ada seorang dua lagi kot. Ha? Ha? Ha, jadi tak ada. Allah Ta'ala tahu tentang hamba-hamba dia. Allah Ta'ala menarik hamba-hamba dia yang memang untuk diciptakan untuk ke syurga. Allah beri kepada dia untuk buat amal ahli syurga. Maka kita beramal. I'malu, beramallah kamu. Jangan kita putus asa. Ingat, ustaz, saya ni amal-amal dah ustaz. Buat-buat dah, semayang-semayang dah, buat puasa-puasa dah, buat umrah-umrah dah, tapi buat dosa juga lah ustaz. Eh, macam mana ni? Betul tak? Siapa yang berubah lah? Semayang-mayang lah. Dah solat-solat dah ustaz. Eh, buat dah mayang. Zakat keluar, haji buat, umrah pi, tapi eh, tak tahu lah ustaz. Dia buat dosa nampak lu ke mana ni ustaz tu? Tuan suruh main tanya saya, saya buat dosa juga. Kita semua buat dosa dia. Jadi macam mana? Nak masa putih asa ke? Jangan putih asa. Kita ni hidup ni tuan-tuan, ibarat kita ni sebenarnya, sebenar-benarnya kita ni betul lah yang Nabi sebut ni. Kata Nabi apa dah? Hiduplah kamu di dunia ni kun ka'annaka fid dunya ghariban aw abir sabil. Jadilah kamu dekat dunia ni seumpama macam orang yang pelik, orang yang gharib, orang yang asing. Atau jadilah seumpama manusia yang abirun sabil, makna orang yang merentah jalan atau orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Itu yang sebenarnya kita. Kita sebenar-benar kita ni sedang berjalan menuju Tuhan ni. Sedang tak sedang, hak tu lah hakikatnya. Semua orang yang ada ni, hak mana yang dah tak ada lah, dia pun bagaimana? Dia pun mati lah no? Mati tu kita kata apa lah? Kembali ke rahmatullah. Betul ke rahmatullah? Kalau kita hak jenis mayat tu tak pun sungguh lah rahmat Allah kan? Takut-takut na'udzubillah kembali ke azab Allah. Na'udzubillah. Nah, ada juga lu tu. Tapi hakikatnya apa dia? Hakikatnya sebenarnya kita ni duk usaha hidup ni, duk jalan hidup ni, kita duk jalan menuju Tuhan. Kita dalam perjalanan sebenarnya. Betul tak tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut apa dia? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famunati. Sungguhnya kamu wahai manusia berusaha dengan pelbagai jenis usaha. Hakikat dia famulati, kamu nak jumpa Tuhan. Tuan-tuan, kita dok kerja hari ni nak buat apa? Dapat duit. Duit nak buat apa? Nak hidup, buat apa nak hidup? Boleh beramal ibadat. Jadi maknanya ialah memang kehidupan kita sedang berjalan menuju Tuhan. Itu hakikatnya. Jadi kita bila berjalan menuju Tuhan ni, duk jalan ni tuan-tuan, adakah selamanya kita akan berjalan dengan selesa? Tak. Kadang-kadang kita terpleong, terjatuh juga, tersungkur. Tersepak batu, tersepak duri, tersepak kayu, tongkai, macam-macam. Jatuh lah, kita akan jatuh. Kita berjalan menuju Tuhan lah, betul lah. Duk berjalan menuju Tuhan ni makna apa ni? Kita duk buat amal ibadah. Kita ni, sebab tu tuan-tuan, yang ni yang disebut sebagai hidayah. Pernah saya sebut dah dulu. Hidayah orang bukan Islam ialah masuk Islam. Hidayah orang yang sudah Islam ni apa dia? Berjalan di atas jalan salikin. Salikin ni makna ni jalan menuju Tuhan. Dia dah Islam lah. Dia bukan cakap Islam, dia sudah mula berjalan untuk mencapai Tuhan. Nah, itu makna salikin. Maknanya dia buat dengan ibadat dia. Ni macam tuan nak baca hizib tadi ni. Tu semua tu nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukan saja-saja baca.
Semua tu nak bagi dekat kita dengan dengan Tuhan. Maknanya kita duk berjalan menuju Tuhan. Ni perjalanan kita menuju Tuhan. Ni perjalanan kita ni. Sedap tak sedap? Kita sedang berjalan menuju Tuhan. Bila berjalan, adat berjalan kadang-kadang jatuh. Bila jatuh, jangan kecewa. Jadikan, jadikan, kata Tok Guru saya, jadikan dosa yang kita buat itu sebagai batu loncatan untuk kita bangkit lebih dekat dengan Tuhan. Bila kita duduk jalan, jalan ni, duduk jalan menuju Tuhan ni, tak buat dosa. Hari pertama tak buat dosa, 30 hari dah tak buat dosa. Mai hari 31, pergi kenduri, jumpa kawan, mumpah. Wah, buat dosa. Nah, pilah buat dosa pula dah. Balik tu, ya Allah, apa aku ni duk kata apa orang lagu ni, lagu ni. Ya apa aku buat lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kita buat dosa tak? Sedang berdosa. Bila kita buat dosa maknanya kita telah jatuh. Kita sedang jatuh. Maka jangan dengan sebab kita buat dosa tu, ada orang buat dosa tu baik. Itu orang yang kecil, kecewa. Jangan apa tu, buat dosa tak apa. Jadikan dengan sebab dosa tu, jadikan ia batu loncatan untuk kita lebih rapat dengan Tuhan. Sebab tu Imam Ghazali, dia dalam perangkat-perangkat dia ni tuan-tuan, nak jalan menuju Tuhan ni, ada satu perangkat tu dia panggil mu'aqabah. Mu'aqabah ni apa dia? Hukuman. Menghukum. Hukuman. Kita hukum diri kita. Kalau kita buat dosa, kita kena hukum diri kita. Buat apa? Bukan hukum maknanya ambil rotan tiba-tiba kan kita perak-perak. Mak buat apa tu? Ni mak duduk berdosa. Mak kena rotan diri. Anak kata mak aku kena hantar ke jual hutan lah. Bukan kenapa tu. Mu'aqabah yang Imam Ghazali ajak macam ni. Contohlah no, katalah kita ni duk jalan menuju Tuhan ni dengan cara kita bangkit kiamulih paling-paling kurang 2 rakaat tahajud. 2 rakaat tahajud, bangkit sembahyang, esok bangkit lagi, lusa bangkit lagi, hari kemudian bangkit lagi. Mai hari tu tak bangkit. Tak jaga bangkit. Denda diri kita. Tak bangkit tahajud sebelum subuh, boleh qada waktu lain. Boleh qada. Lepas malam subuh tu boleh qada. No? Sebab dia sembahyang yang berwaktu. Nah, boleh qada. Tentu juga kalau kita tak ada nak sembahyang sunat qabliyah subuh tu, sunat fajar tu. Lepas malam subuh sembahyang 2 rakaat. Ada hadis yang sahih. Ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas malam subuh tengok ada seorang sahabat sembahyang 2 rakaat lagi. Nabi pergi tengok. Hang sembahyang subuh, sembahyang lagi kan 2 rakaat? Subuh ni 2 rakaatnya. Dak ya Rasulullah, tadi saya tak ada sembahyang sunat fajar. Tu yang saya sembahyang dah. Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa. Boleh buka dalam mukadimah fiqh min haji. Ada hadis tu, sahih. Jadi benda ulama sebut, benda yang sembahyang ada ada waktu boleh qada. Boleh qada. Jadi kita pun tak usah malas-malas sangat. Sekejap lagi lepas main Allah, semayanglah, semayang sunat tahajud. Qada'an. Qada hari tu. Tapi dengan syarat kita kena buat selalu. Maknanya kita selalu buat. Kita duduk selalu buat semayang tahajud kan. Main tu tertinggal, terlajak bangkit lewat ke macam mana kah? Bangkit senak perut, tak ada nak semayang. Sekejap lagi waktu doa ni, qada semayang tu. Tak lah. Nah, dia lagu tu. Nah, boleh. Jadi kita buat lagu tu. Maknanya seorang, tapi jangan duk harap subsidi. Qada. Tak apa, saya qada. Hari ni bangkit tahajud tak? Alhamdulillah ustaz, tahajud. Okey apa? 9:30. Haa, tu duk gulang subsidi qada. Tak jadi. Kan? Katalah yang kata mu'aqabah tadi, tak bangkit tahajud, kena denda diri kita. Yang pertama apa? Qada. Yang kedua, kita tetaplah apa-apa kat kita. Dengan sebab hang, kata kat diri sendiri lah, minahoy, sebab hang tak bangkit mayang pagi tadi, hang kena denda. Denda dia, hari ni hang kena selawat 1,000 kali. Kita pun selawat 1,000 kali.
denda dengan sebab kita tak bangkit tahajud tadi. Tak main duha pula dah. Denda lagi. Tapi denda, denda dengan ibadat. Denda, denda dengan ibadat. Bila denda dengan ibadat, bertambah ibadat. Bertambah ibadat. Yang itulah yang ulama kata, jadikan dosa yang kita buat tu batu loncatan untuk rapat dengan Tuhan. Faham tak? Sebab tu popok ni, popok orang-orang ahli-ahli tasawuf ni tuan. Saya bukan ahli tasawuf, saya tak open arti sangat. Saya mengaji sikit-sikit lah. Orang ahli tasawuf ni tuan-tuan, sebab tu mereka ni, kalau buat salah sikit ya, kita tengok mereka ni akan berasa lagu macam salah gila, salah besar. Sebab apa? Mereka ni Allah SWT. Mereka ni kita sebut bagai hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tu keadaan kedudukan mereka. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda baik bagi orang abrar, kadang benda tak baik kepada orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Tuhan. Bagi kita tuan-tuan, tak sembahyang, tak sembahyang tahajud berdosa ke? Bagi kita tak ada apa, biasa. Ngan. Tapi bagi ahli ahlullah ni, tak bangkit tahajud, dosa besar. Dosa besar. Tak mungkin Allah, ya Allah dosa pun. Kalau tak bangkit, tak bangkit tahajud ya pun. Nah, kita nak tengok dia pun buat pening, ya Allah, ya Allah. Ni hamba dosa apa ni? Tak bangkit tahajud. Lah, bagi kita, lah. Ha, tu ya pun. Dan kita punya tahajud sebulan sekali. Bagi dia pun, kalau tak bangkit tahajud, berasa dia pun. Ui, besar tu. Dan mereka pula akan denda diri mereka. Macam itulah keadaan dia. Ha, ada yang denda yang lebih hebat lagi. Ikut tingkatan mereka lah. Ikut makam mereka lah kita sebut. Kedudukan mereka. Bagi mereka ada kalau buat dosa lagu ni. Bagi mereka tak mayang tahajud dosa. Itu yang kita kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi kita biasa lah. Tapi bagi orang yang taqarrub Allah, yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Tuhan, yang didekatkan dengan Tuhan, bagi dia dosa. Macam kita duduk menyembang saja-saja ni, tak ada apa lah. Tapi bagi dia tak zikir kepada Allah, dosa. Tak zikir kepada Allah, dosa. Tu bagi dia. Jadi kita bukan tahap kita lah no. Bukan tahap kita lah no. Kita baca hizib pun seminggu sekali. Kan? Baca hizib tu pun resep baik lah. Ya, pasal main kuliah, pasti. Ya, tu masa mesti tak main lama. Kan? Itu saja main lama tu. Jadi, kan? Ha? Ha? Jadi begitu keadaan kita ni berbeza tuan-tuan. Ha? Jadi kita jadikan apa dia? Jadikan perjalanan kita ni, ni kita dok jalan menuju Tuhan ni, kalau ada dosa, jangan kecewa dengan dosa. Memanglah berdosa, tapi jangan kecewa dalam perjalanan menuju Tuhan dengan sebab dosa yang buat. Kadang-kadang kita akan rasa apa tu? Ih, apalah aku ni, ibadat-ibadat dah, tahajud-tahajud dah, ih buat dosa juga hari ni. Jangan kita rasa kecil hati dan kecewa dengan dosa yang kita buat. Jadikan dia sebagai batu loncatan untuk kita terus lagi dengan tuju Allah Ta'ala, menuju Allah Ta'ala. Oi, buat dosa ni maknanya aku tak rapat lagi dengan Tuhan. Buat lagi. Buat lagi. Ha, maknanya kita akan lebih menguatkan, menguatkan diri kita. Nah, begitu keadaannya. No? Ha. Sebab tu kita kalau kata kita ikut kaedah Imam Ghazali itu, dia ada muaqabah ya, yang tu lagi cantik. Ha? Yang tu lebih cantik lagi. Baik. Kita baca satu lagi hadis insya-Allah. Bab yang ke-23. Baik, bab yang ke-23. Bab ma jaa fi ihtijajil jannati wan nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berhujjah syurga dengan neraka. Cerita syurga duk berhujjah dengan neraka, neraka duk sembang dengan neraka. Baik, depa pakat lawan sembang. Macam mana? Baik. Ketahuilah kiranya ya saudara, adakah dengan sungguhnya syurga itu berhujah dan berjawab-jawab dengan neraka sebagaimana manusia itu berlawan berhujah, sama-sama dua yang berlawan.
adakah syurga dan neraka tu pekat duk bergaduh dua macam manusia duk lawan debat? Ha, baik. Kata ulama, iaitu harus jua. Bang kali ulama kata, bang kali kan boleh. Benda tu benda harus. Ya, benda tu benda harus yang boleh berlaku. Ya, benda tu harus boleh berlaku. Baik. Dan kata setengah ulama, harus ia ini tamsil jua. Yang kata harus berlaku ni, berlaku debat ni antara syurga neraka, ianya hanyalah satu misalan sahaja. Baik kata ulama. Iaitu kinayah, iaitu kinayah daripada kedua syurga dan neraka itu masing-masing yang berhajat akan orang yang mengisinya. Kinayah ni apa dia usah nak sebut sama-sama ni? Kinayah umpama juga, perumpamaan lah. No? Perumpamaan iaitu daripada syurga dan neraka yang masing-masing berhajat kepada ahli dia. Ahli syurga kata aku nak ahli syurga macam ni. Hak neraka pun kata aku nak neraka ni orang macam ni. Aku nak hak masuk syurga ni, syurga kata apa? Aku nak hak masuk syurga ni orang hak ni harumai kuliah kat sini. Ha kan. Hak geng hak neraka pula kata, ha hang nak hak geng pasti, aku nak geng Gangnam Style. Kan. Ha. Neraka kata aku nak hak jenis ni. Hamai mai, hangpa nak rupa sangat, hamai nak aku nak rupa pada syurga. Kan. Ha borang kau wup wup. Ha kan. Ha duk neraka tu. Ha pakat berujang lah ke mana tu. Baik. Seperti kata neraka, apakah ini tiada masuk kepada aku melainkan orang garang-garang dan membesar diri sahaja dan sebagainya. Ha, baik. Kata seperti kata syurga, apakah ini tiada masuk kepada aku melainkan orang garang-garang dan membesar diri sahaja dan sebagainya. Kata takkan orang hak jahat-jahat, orang hak cengih-cengih, orang hak yang sombong-sombong yang masuk neraka. Ha, itu kalau itu. Maknanya nak lagi. Anak lagi. Maka berhujah neraka dengan syurga itu ada tersebut di dalam khabar yang sahih, seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatil jannatu wan nar, fa qalatil jannah yadkhulunil du'afa wal masakin, wa qalatil nar yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berhujah dan berlawan cakap antara syurga dan neraka. Maka kata syurga kepada neraka, masuk akan daku oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin sahaja, dan lain daripadanya itu masuk kepadamu. Apakah ini? Dan berkata pula syurga, masuk akan daku oleh orang-orang garang-garang dan orang-orang yang membesar diri sahaja, lain daripada itu masuk pada kamu. Ha, ni berhujah-hujah. Syurga kata, hak masuk pada aku ni orang-orang lemah, orang-orang du'afa, orang-orang miskin ya. Hak lain ni masuk kat hang tu. Hak neraka pula kata, hak masuk kat aku ni orang-orang jabbarun. Jabbarun ni makna orang hak besar diri. Orang-orang hak bukan garang-garang. Mana lagi mak kita garang masuk neraka. Ha? Bukan garang lagi tu. Masuk garang ni maksudnya besar diri, sombong. Nah, ada orang jenis sombong ni tu. Nah, oh dia cukup sombong. Saya banyak dah duk melalui jumpa dengan orang jenis ni. Nah. Ha, bukan orang sini. Ha. Masa zaman-zaman mengaji dulu pun rajin juga dia jumpa orang pokok jenis ni. Allahu akbar. Sombong sungguh. Ha. Ha, malas nak cakap. Ha. Ha. Macam kita tu kadang duk jumpa pun samalah, kadang-kadang orang kita pun kena jenis hak sombong-sombong. Ha. Ha, kalau kata mai restoran tepi-tepi jalan ni tak makan. Ha. Ha. Hina jijik lah kalau makan restoran ni. Nah, kalau kita bawa makan, jom makan restoran Nuri. Apa kelas Nuri? Nah, Nuri depan tu kan? Itu tempat saya duduk melepak lah. Ha? Apa kelas pergi makan restoran tepi jalan? Nah, amboi kan? Macam dia makan tu lepas makan, dia keluar ketimah. Tak ada ketimah lah.
Kereta itu pula juga. Ingat. Oh, tak mau ni. Kalau kita tengok ni, makan kicap, kicap macam apa? Kicap, hak orang Melayu buat lah. Kan? Kicap-kicap beza ni. Apa, mudim? Haa, kan? Haa, jadi tak mau ni. Mau kena kicap hak mahal-mahal, waklok negara. Haa, ada kat jenis ni. Kan? Haa, ni awak jenis sombong-sombong takabur ni. Haa, memang layak pada masuk magang. Ada juga jenis sombong ni. Kan? Dan juga orang hak besar diri. Kan? Berasa diri dia bagus, berasa diri dia hebat, orang ni semua tak kena, orang ni tamu tak elok. Yang tu pun ahli neraka. Neraka. Kan? Kata ahli, kata syurga yang masuk pada aku ni golongan lemah-lemah, golongan yang miskin. Neraka kata hak masuk aku ni golongan-golongan yang besar-besar diri ni. Mai. Hak masuk hak besar-besar diri mai masuk pada aku. Baik. Faqala linnah anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Maka firman Tuhan bagi neraka, maka kata Allah SWT kepada neraka, anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu, engkau wahai neraka, engkau itu tertentu bagi tempat azabku. Hang neraka, aku cipta sebagai tempat azabku. Aku dera dengan engkau dengan daripada siapa yang aku kehendaki. Aku akan dera dengan gunakan hak siapa yang aku nak. Hang neraka, tempat azab aku. Siapa yang aku rasa aku nak azab, aku tak ubah ke hang. Hang buatlah macam mana. Dah betul. Kan? Hang tempat aku nak azab. Kan? Jadi aku tahu siapa yang aku nak tahu bang dalam tu. Baik. Maka jadilah tidak masuk kepadamu melainkan orang yang mau tinggal di dalam azab dan seksa. Maka tidaklah masuk dalam syurga dalam neraka tu melainkan memang orang hak memang nak kena seksa saja. Baik. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Tuhan bagi syurga, hai syurga, engkau itu tempat rahmatku. Wahai syurga, hang tempat aku curahkan kasih sayangku. Aku balas baik dan nikmat dengan engkau, dengan kamu, akan siapa yang aku sukai. Maka tertentulah engkau itu tempat masuk orang yang mau tinggal dengan kekana di dalam kesenangan dan kesedapan selama-lamanya. Hang syurga, aku cipta hang tempat rahmat aku, tempat aku nak curah kasih sayang aku. Maka aku akan masukkan kepada kamu siapa yang aku kehendaki. Begitu keadaannya. Jadi syurga duk hujah dengan neraka. Dia kata nak masuk syurga ni orang lemah, orang miskin saja. Neraka kata, takkan masuk kat aku ni orang hak tegak-tegak ya? Kan? Bukan lebih hujah lagi tu. Allah Ta'ala kata, hang neraka tempat aku nak azab siapa yang aku terima. Hang syurga, tempat aku nak bagi rahmat siapa yang aku terima. Begitu. Jadi terimalah ahli syurga, terimalah syurga siapa saja ahli syurga, terimalah neraka siapa saja ahli neraka. Maka kita dengar dulu hadis sebelum ni apa dia? Bila kena campak api neraka, campak api neraka, campak buang dalam api neraka tu, neraka tanya, nak Allah Ta'ala tanya pada neraka, halim talakti, penuh lagi. Apa dia kata neraka? Hal min mazid, nak tambah lagi ke? Mai, tambah lagi, mai tambah. Lagu tu. No? Memang tempat Allah Ta'ala nak lanyak orang-orang yang takabur kat dunia ni. Tempat Allah Ta'ala nak hancur, nak beri perancur siapa yang zalim, siapa yang jahat, siapa yang ketegak dekat atas muka dunia ni. Mai, tempat dia ialah neraka. Jadi itulah yang kita nak kena buat persiapan di dunia ni supaya kita semua ni yang duduk dalam kuliah vaksin, yang duduk ikut kuliah kita ni, semua kita ni akan jadi ahli syurga insya-Allah. Nauzubillah daripada kita menjadi ahli neraka. Semua kita mai ni duk baca hadis ni, mudah-mudahan tertanam dalam jiwa kita ni keinginan untuk ke syurga dan jauh diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu kuliah kita pada hari ini insya-Allah. Kita akan sambung balik pada pertemuan kita yang akan datang. Hadis bab kita yang ke-24 insya-Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan katsiran, diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Faridin di atas kuliah yang telah disampaikan. Baik, di sini ada beberapa pengumuman. Pertamanya berkaitan tentang kelas pengajian paksi, insyaAllah. Besok kuliah paksi di Masjid Benda Baru, kuliah khas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ramadan Fitri. Okay. Jadi esok ada ceramah lah. Esok ada ceramah Ustaz Ramadan Fitri di Masjid Benda Baru. Besok kuliah paksi insyaAllah. Kemudian besok juga di kuliah paksi Itra, Ustaz Roslan Al-Fatani daripada Fatani, di untuk kelas Itra lah insyaAllah. Kemudian pada hari Ahad Lusa, yang ni Ustaz Zaki kuliah saya insyaAllah Ahad ni di pun tepat, paksi di pun tepat. Jumaat insyaAllah di sini lah, minggu hadapan Jumaat, minggu yang pertama Ustaz Jalan insyaAllah, kita Mutiara Ilmu Aqidah. Petang ni di Masjid Benda Baru ada kuliah Al-Fadhil Ustaz Salmi jam 3 petang. Petang ni di Masjid Benda Baru insyaAllah kuliah Ustaz Salmi di Masjid Benda Baru petang pukul 3. Kemudian yang kedua berkaitan tentang perkembangan kelas paksi ni. Pertamanya saya nak menyebut sikit berkenaan tentang kelas paksi yang insyaAllah akan baru dilancarkan, akan dilancarkan dalam masa yang terdekat ni insyaAllah. InsyaAllah doa-doakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita mendapat tawaran daripada Pejabat Agama Pak Buntak untuk mengadakan kelas paksi bekerjasama dengan Pejabat Agama Pak Buntak untuk buat kelas pada hari Khamis insyaAllah. Cadangan kita akan buka kelas paksi juga 9-11 ni, ataupun 9-10.30 pagi. Tapi buat permulaan nanti insyaAllah mungkin kelas dia 2 kali sebulan, 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali. Dan insyaAllah kita akan, yang akan mengajar di situ insyaAllah cadangannya salah seorang adalah Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak Al-Fadhil Syekh Saleh Ahmad, Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak, dan cadangannya untuk baca kitab tafsir Surah An-Nur insyaAllah. Jadi benda ni masih lagi dalam peringkat cadangan kita. Dan Alhamdulillah kemarin kami sempat bermesyuarat dengan Pejabat Agama dan mereka mengalu-alukan kita nak buat kelas paksi ni lah. Kita akan buat insyaAllah di dalam premis Jabat Agama Pak Buntang, di bilik kelas mereka lah, dewan mereka, dewan Jabat Agama Pak Buntang. Mungkin paling cepat pun mungkin tengah bulan 3 insyaAllah. Tapi insyaAllah kita akan cuba atur kan, mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi saya nak pohon mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan satu lagi kelas paksi kita boleh ditubuhkan insyaAllah. Mana nanti akan lengkap kami di Pejabat Agama Pak Buntak, Jumaat kat sini, Sabtu Bandar Baru, Ahad di Limun Teban, satu kat Terak, satu lagi mana ada lima nanti insyaAllah. Yang tu dalam masa yang terdekat ni lah insyaAllah kita mendapat kerjasama yang penuh lah, kerjasama yang baik Alhamdulillah dari Pejabat Agama, mudah-mudahan berjalan lancar. Cadangan dia nak buat kelas tu pada hari Khamis jam 9 pagi di Pejabat Agama. Mungkin kawasan-kawasan sekitar Pak Buntak boleh dapat manfaat lah insyaAllah. Orang Taman Kerian ke, Taman Tenggara ke, Semarang kan, insyaAllah. Baik, kemudian berkenaan tentang dana yang kita sebutkan pada minggu yang lalu berkaitan tentang nak upgrade sistem PA system kita, insyaAllah anggaran kita lebih kurang RM2,500. Dan kita telah berjaya mengumpul setakat sekarang RM950. Alhamdulillah. Jadi kalau ada siapa yang ingin menyumbang sekali lagi lepas habis kelas, boleh masukkan dalam beg biru ni lah. Okay, insyaAllah lepas habis kelas lagi boleh sumbang lagi insyaAllah.
dan kita akan buka untuk kelas lima tebal juga. Kemudian kita akan tutup dan bakinya tu pasti akan tambahlah, akan top up lebih cukup insyaAllah, dan kita akan laksanakanlah upgrade tu. Cadangannya kita nak tambah lagi dua lagi speaker. Kita dah ada dua speaker, nak tambah lagi speaker lagi dua. Kemudian kita mungkin nak ubah screen ni, kita nak buat permanent kat situ dengan LCD ni di sini. Ini semua insyaAllah untuk kemudahan tempat sini lah. Dan kita juga dah wawalkan pada minggu lepas, mana bila dah kita buat macam ni, yang mana yang permanent tu insyaAllah tak boleh dah lah, kita nak ambil lah. Dah wakaf dah, tapi benda-benda yang masih boleh diangkat, dibuka ni, mana yang tu hak kita kan lah. Nah, macam power amp nanti, LCD semua ni, walaupun duduk mungkin kita akan dekat letak di dewan ni, tapi bukanlah bermakna itu hak milik dewan ni. Adalah hak milik paksi lah. Mana kita berhak lah, kalau sekiranya kita nak menggunakan, nak buat program kat luar atau apa-apa, perlukan kepada speaker dan PA system semua ni, kita akan ambil balik lah. InsyaAllah. Cuma yang permanent macam grill yang kita sumbang itu ni, tak boleh dah lah nak cabut macam mana lah. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan jadi jariah kita lah untuk tempat ni. InsyaAllah. Jadi itu saja pengumuman. Dan pribadi saya nak, insyaAllah saya nak menjemput lah hari Ahad ni, 24 bulan 2, insyaAllah semua kawan-kawan, sahabat-sahabat pasti lah nak menjemput saya buat majlis makan tengah hari sikit lah. Nak kata kenduri tak usah. Nah, tapi jemput lah insyaAllah 24 bulan 2 ni, hari Ahad, di pusat tuition saya, pusat tuition Ma'an Najah, insyaAllah di Taman Bukakau, dekat atas IT Zone Taman Bukakau, dekat dengan PSM lah kalau sekiranya kan, dekat Riah depan Sikanak tu. Hari Ahad ni makan tengah hari, jadi saya tak bagi dia lah kad lah, dia jemput umum ni. Nah, insyaAllah bolehlah beritahu kat kawan-kawan paksi kita, insyaAllah hari Ahad ni makan tengah hari, nak jemput lah di pusat tuition Ma'an Najah dekat Taman Bukakau, atas IT Zone Taman Bukakau lah. Juga Ustaz lah, jemput lah insyaAllah. Jadi itu sahaja, jemput Ustaz bacakan doa. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وسلم المسلمين والمسلمات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدك وفي عمه والتافي والمزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا بما ربهم الصغار جميع المسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ومنهج الملائكه المقربين واجعلنا الصراط المستقيم واهدنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Ambil dulu yang tu, Ustaz.